didengar Sarsi sih nggak ngeberatin sama sekali lah, justru menguntungkan. Tapi memang cerita sebenarnya memang begitu, nggak ada. Niki tuh nggak pernah punya masalah sama Ahmad Dipoditiro. Gitu. Yang Niki incer memang si Kuproy, karena kan Kuproy suka kasih cewek. Jadi mas permasalahan Niki tuh ya sama si Ferdiansyah ini. Kalau dulu aku cinta sama Ahmad Dipoditiro, cinta banget sampai ke Malif pakai uang Niki, Niki beliin motor, sampai ke sempak-sempaknya yang robek itu Niki beliin, kacamata anaknya rusak Niki yang beliin yang baru, pokoknya semuanya Niki beliin dulu. Kalau sekarang udah nggak cinta, tapi nggak pernah punya masalah sama Ahmad ini gitu. Setahu Niki hidungnya Dipo tuh nggak berdarah ya gitu, apa dia tonjok sendiri, dia jedotin ke mobil, nggak ngerti juga. Tapi kalau dia jedotin ke mobil harusnya memar kan, nggak berdarah. Apa dia cungkil-cungkil sendiri, gue juga bingung gitu. Makanya gue juga kadang-kadang suka heran, kenapa sih orang-orang ini demen banget gue di penjara tuh, apa untungnya? Gue kalaupun di penjara juga gak mungkin sampai 10 tahun, 1 tahun. Pas gue keluar, gue berulah lagi. Makanya gak usah. Tapi gak takut ya? Enggak lah, penjara mah. Nah, Niki itu gak takut karena dia yakin dengan kebenaran. Iya, gue kalau mukul, gak mungkin benyok, cuman segaret doang. Gue colok matanya, ngapain? Ya kan, apalagi dia selingkuh terus. Masa cuma gue set gitu doang, gak lucu lah. Kalau gue berantem gak gitu. Gue kalau mukul, gak mungkin benyok, cuman segaret doang. Gue colok matanya, ngapain? Ya kan, apalagi dia selingkuh terus. Masa cuma gue set gitu doang, gak lucu lah. Kalau gue berantem gak gitu. Ini mobilnya. Ini mobil. Ya, ini yang dipakai mobil. Kesaksiannya sih alhamdulillah ya, sangat menguntungkan Niki. Satu, dia nggak tahu kejadiannya seperti apa. Yang tahu dia cuma saksi korban atau pelapor itu bilang security gitu aja. Dari siapa yang mukul juga dia nggak tahu, kejadiannya seperti apa dia juga nggak tahu. Bahkan yang lebih membuat saya bingung juga di persidangan ini, kemarin ada saksi yang menyatakan di mobil bertiga. Tapi keterangan tadi, mereka hanya bilang di dalam mobil hanya berdua. Nah, jadi semua saksi ini tidak ada satupun yang sinkron. Kemarin ada saksi bertiga, tiga-tiganya nggak jelas. Yang satu bilang ini yang mukul, satu bilang nggak tahu, satu bilang ini. Yang tadi malah tidak tahu sama sekali. Jadi apa yang kejadian sebenarnya? Ini nggak jelas di kasus ini. Jadi Niki itu tidak tahu menahu dengan persoalan. Kalau Niki ada masalah dengan saksi Ferdiansyah, iya. Memang dia ada masalah, dikejar-kejar itu Ferdiansyah sama Niki. Tapi nggak ada kaitannya dengan pelapor ini, gitu loh. Dan itu jelas tadi, bahkan dia bilang saya nggak kenal Nikita. Saya tidak kenal itu yang laki-laki. Taunya ya sekarang ini. Jadi pada saat kejadian dia nggak tahu menahu. Nah itu kejadiannya. Jadi keterangannya sangat menguntungkan, karena memang nggak ada kejadian pemukulan. Yang ada, Niki sayang sama suaminya saat itu. Tapi kalau sekarang nggak. Enggak ya? Udah sekarang udah enggak. Enggak beda lagi. Itu yang benar.